buat berdua mobil egois. Bener, mobil. Akhirnya gue pergi ke Gaikindo alias Gias. Apa sih katanya bareng Gaikindo? Garuk. Pokoknya pameran otomotif terbesar di Indonesia lah ya. Gaikindo International Sport. Kita lagi mau nyari-nyari mobil sambil di Camaro, sambil nyambi-nyambi ngawal Naura. Raih bintang, meraih bintang, berani bermimpi. Sudah baru jam 10 pagi, udah rame banget orang-orang yang melihat mobil-mobil terbaru produksi dalam negeri, pokoknya produksi pabrikan otomotif dunia semua berkumpul di sini. Gue sebenarnya tertarik satu mobil yang pengen gue lihat, itu kata gembar-gembornya adalah Suzuki Jimny. Kami ya dulu. Setirnya setir kanan. Dilihat ya review ya. 4 kursi. Sportnya. Meramaikan jalan-jalan raya di Indonesia adalah stand-nya Wuling. Nah, ini kan udah lama nih di Gias. Ada yang menarik gak sih dari mobil Wuling ini? Yang menarik sih yang varian yang terbaru ini dari Wuling, yaitu Wuling SUV. Kalau di China sih namanya Baojun 530, tapi kalau di Indonesia kita bilang sih Wuling SUV sejauh ini. Iya. Dari hari pertama sampai sekarang banyak gak yang? Banyak banget mas, okay, ya. Gak berhenti ya? Iya. Mungkin faktor kamu juga senyumnya. Ini memang kayak banget Innova, tapi harganya lebih di bawah banget, lebih jangkau ya. Kamu udah beli? Mau saya beliin dua? Belum launching mas, tahun depan. Oh iya, ini masih konsepnya ya, tahun prototype mas, prototype. Ya, karena setirnya masih terakhir. Yang udah launching itu yang model itu ya? Cortex yang 1800. Oke, terima kasih. Karena prototype, setirnya setir kiri. Gimana pak? Nyaman pak? Ya, belum tahu nih, masih test drive. Test drive duduk dulu ya. Nyaman. We'll be right back.
M. Tuh? Enggak. 7,7, 9,700, 780, hampir 800. Itu 2M ya? Iya, 4M. Pasti di bawah 1M lah ya? Iya. 700 jutaan. Ini sebenarnya jenis yang ke-3 atau ke-2 ya di Indonesia ya? Ke-3 kayaknya ya. Yang sebelumnya terus ini jadi yang baru. Ini udah baru sih nih, 2018 seperti ini, Mazda ini. Wow. Pernah punya mobil impian seperti ini? Di dunia nyata. Ya, kayaknya buat mobil wedding boleh juga ya. Iya. Itu juga. Setuju. Menurut lu apa yang menarik di mobil ini? Menarik warnanya atau modelnya? Warnanya, modelnya, terus seru gitu tuh. Aku punya mobil ini cuma buat berdua, mobil egois. Bener, mobil. Gua mau bilang mobil egois, tadi gua lupa. Mobil buat egois. Pacaran. Oh ya, sama kalau apa yang udah nikah sama istri. Iya, betul. Anaknya tinggal di rumah. Kalau pacaran berdua dan doang. Ini yang baru nikah ya, jadi anaknya belum ada. Iya, kayak lu ya, baru nikah. Belum nikah. Oh belum, bikin udah nikah. Cobain mobil dalamnya. Ini mobil kata si mbaknya ini mobil egois. Tapi emang buat berdua doang sih ya. Nyaman banget dudukannya. Ada jarak gasnya, linknya. Ini interiornya. Cuman berdua. Jadi kalau misalkan di mobil lo berdua ini ada pacar lo di sampingnya, lo tinggal mau kemana sayang? Kalau enggak lo jemput siapapun lah ya. Orang pasti nyangkanya ini Ferrari, tapi ini Mazda juga udah cukup oke lah ya untuk jemput-jemput orang yang kita sayangin. Mister. Kadang menawarkan itu sesuatu yang indah ke orang lain, tapi dia sendiri belum punya. Nah, itu namanya risiko pekerjaan lah ya. Yang penting usaha dulu, siapa tahu nanti ada rezeki bisa kebeli mobilnya. Mas, sehari berapa kali ngelapinnya, Mas? Hitung ya. Ada lebih dari satu kali ngelapinnya? Hah? Ngelapinnya? Apa ngelapin? Berapa kali? Kayak itu, pokoknya sering ya. Ngelap? Iya. Kinclong ya? Terlap. Udah seminggu kan di sini? Iya, udah seminggu. Apa yang menarik di pameran ini, Mas? Pameran ini, iya. Bagus-bagus ya. SPG-nya nggak menarik? Iya, menarik. Menarik ya. Ada yang udah kenalan? Belum. Tertarik buat beli mobil ini nggak? Tertarik beli, bawa ke rumah? Iya. Tertarik ya, insya Allah, Mas. Doa. Doain aja.